Nah, teman-teman, di sana ada kena teman-teman. Wah, ini teman, kancil teman-teman. Wah, ini dia teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat kancil teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan mencek jerat lagi teman-teman ya. Saya akan mencek jerat kancil. Jerat kancilnya mudah-mudahan kena teman-teman ya. Ya, kita langsung saja kita menceknya teman-teman. Kita ini sudah sampai di jeratnya teman-teman ya. Tinggal kita langsung cek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jerat yang pertama teman-teman. Nah, teman-teman, di sana ada kena teman-teman. Wah, ini teman, kancil teman-teman. Wah, ini dia teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat kancil teman-teman. Akhirnya kancil yang sering lepas di jerat ini kemarin teman-teman ya, sangkut juga hari ini. Dia akan kena juga teman-teman. Ini dia teman-teman ya. Kita lihat dulu teman-teman, apa kancilnya ini, jantan atau betina. Kalau jantan jangan berani pegang-pegang dulu teman-teman ya, nanti kaki kita, tangan kita luka teman-teman. Ini dia. Wow, kita dapat kancil. Kita akan lepaskan dulu teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita dapat kancil yang jantan teman-teman ya. Ini dia, kita dapat kancil yang jantan. Alhamdulillah ya. Kita akan cek di sana lagi teman-teman ya. Semoga dapat lagi kancil seperti ini ya. Kita akan jerat dulu ya kakinya supaya tidak lepas teman-teman ya.
Ini dia teman-temannya, jarat yang kena kancil tadi sudah kita pasang teman-temannya. Kita akan mencek yang di sana lagi teman-temannya. Ini kancilnya yang kita dapat tadi sehat teman-temannya. Ini masih sehat. Ya. Karena ini kenanya malam tadi teman-teman. Makanya kancilnya ini masih sehat. Ini ya. Mau kita pelihara. Kita cek yang di sana lagi. Oh, ini tuh satu teman-teman ada yang kena teman-teman. Rupanya tadi malam tadi ini ada yang kena teman-teman ya. Tapi ini teman-teman rupanya lepas ini talinya ini putus teman-teman. Sayang ini teman-teman talinya putus. Nih jeratnya teman-teman ya. Kena jerat ini sudah 2 kali putus teman-teman. Kemarin jeratnya di sini saya cek kemarin rupanya kena ayam hutan teman-teman. Ini bulunya ayam hutan. Ayam hutan sempidan teman-teman ya. Ini bulu-bulunya. 3 hari saya tidak cek makanya bersisa bulu ayam hutan teman-teman ya. Ini dia. Ini tidak jauh dari kampung teman-teman saya pasang jerat ini. Ternyata di sini populasi ayam hutan dan kancil atau pelanduknya masih melimpah teman-teman ya. Ini dia bekas-bekas kubangannya. Bekas-bekas dia merintih. Teman-teman ya. Makanya lama tidak dicek. Akhirnya putus talinya teman-teman ya. Karena talinya ini kecil teman-teman. Demikian dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila perlu share kepada teman-temannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.